Baik teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Bima Rahmatullah. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Jadi teman-teman, di pagi ini aku sudah berada di Bekasi Timur. Buat teman-teman yang bertanya, kenapa sih Mas Bima kalau naik bis selalu dari Bekasi? Ya karena saya rumahnya di Bekasi. Kalau saya naiknya dari Merak kan kejauhan gitu ya. Itu tuh alasannya. Kadang aku suka baca komen tuh, kenapa sih Mas Bima sukanya dari naik dari Bekasi, selalu dari Bekasi. Ya karena itu alasannya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita bakal trip lagi bersama Armada Bus Gunung Mulia teman-teman. Ini bisa dibilang aku udah lama ya gak naik Gunung Mulia, udah jarang terekspos juga akhir-akhir ini. Jadi aku pengen nge-up lagi biar kalian tahu Gunung Mulia itu masih aktif ya sampai sekarang, masih eksis lah katakan gitu, dan diminati oleh penumpangnya teman-teman. Nah kebetulan hari ini aku dapat yang R10, armadanya Legacy yang warna putih liverinya teman-teman. Jadi buat kalian yang butuh nomor agennya nanti untuk pemesanan tiket, silahkan cek aja di kolom deskripsi, aku cantumin nomornya di situ teman-teman. Karena aku sebelumnya udah pesen tiket, sekarang kita langsung aja menuju agennya. Nanti kita tunggu bisnya. Bisnya sih infonya tadi lepas Sumber Arta teman-teman. Jadi kita tunggu aja di sini kurang lebih ya paling 20 menit, kalau lancar, kalau nggak lancar 30 menitan lah ya. Oke. Penasaran seperti apa keseruan trip kali ini, silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Seperti biasa, subscribe dan subscribe karet mois. Jadi yuk, kita langsung lanjut aja teman-teman perjalanannya. Yuk, capcus, check it out. Suasana pagi ini teman-teman terpanau. Kita nunggu bisnya di sini aja ya, biar kalau ada bis muter kalian kita hunting. Oke? Oh iya, aku lupa ngomong ke teman-teman kalau aku kali ini bakal trip menuju Wonogiri. Tapi kan rencananya aku nanti putar balik langsung ikut angkatan malam. Nah, ini belum tahu nih nanti aku kalau bisnya sampai di Wonogirinya cepat, nanti aku bakal sampai bablas Wonogiri. Kalau misalkan sampai Wonogirinya perkiraan telat, nanti kita turun solo aja teman-teman. Gitu ya, biar nggak ketinggalan bis masalahnya. Masalahnya kita langsung putar balik teman-teman, paling nanti sampai solonya jam berapa lah baru buat patokan ya. Kalau sampai solonya masih gasik, masih cepet ya, kita ikut sampai Purwantoro ya, sampai finish akhirnya gitu teman-teman. Yuk ikuti terus video ini sampai selesai ya. Agamas BM115 Hino ini. Oh, RK8. Agrama Sultan masuk Bekasi Timur nih teman-teman. Ini bukan Mas Tony di balik kemudian lagi tidur mungkin. Nah ini bis yang kita naik ini teman-teman. R10 boys kan, pakai strobo GM Royal. Oke teman-teman, ini armada yang akan kita naiki, R10 bos muda, siap boys guys. Tiketnya seperti ini, nanti yang butuh nomor agennya bisa kalian langsung aja cek di kolom deskripsi video teman-teman. Dapat R10, boys sih lur. Wah ini nih target selanjutnya mungkin ya, Putra Mulia single glass Oster yang masih jalan. Bang, ucap ya, barangkali rezekinya terima kasih, selamat jalan, terima kasih, terima kasih. Turun mana Mas? Pacitan. Pacitan. Nah, Pacitan berarti transit Mas? Transit. Pacitan. Dapat tiket lagi yang rupanya lembaran gak print-printan buat koleksi.
lama aku gak garasi ini. Ini kita pantau mobil guys. Apakah masih macet? Wah masih. Nanti aku kedepannya kalau udah gak macet aja lah ya. Macetnya panjang banget sampai Karawang, Karawang Timur. Bongkar. Track yang mundur. Pariwisata.
ziarah apa ya? Bapak-bapak pecian. Paling disik perlu udah teko liane oke guys, kita servis makan dulu sebelum kita nanti lanjut review armada bus yang kita naiki ya. Masih sepi, kita datang yang pertama ini. Kayak kemarin kita pas naik Laju Prima ya, yang belum nonton tripnya cek aja. Jadi sampai rumah makan itu belum siap loh. Yuk kita servis makan dulu. Ini di sini ada nasi, ayam goreng, mie bihun, sama sayur sop, kerupuk dan sambal. Lumayan lah ya buat sarapan. Kita makan dulu. Oke teman-teman, aku hampir aja lupa lagi untuk servis makannya. Aku kadang kalau udah lapar tuh lupa, hampir apa? Hampir nggak terekam tadi kerasa ngelapernya. Tiketnya aku ada dua ya. Yang pertama yang perin-perinan tadi udah disobek kupon makannya. Sekarang kita makan dulu. Tiketnya dua. Kalau ini masih utuh buat koleksi ya. Ini ada ayam. Ini ayamnya dikecapin apa ya? Kayaknya manis ini. Terus bihun aku kasih sambal sama sayur sop. Dah, yuk sekarang kita servis makan dulu teman. Aku tadi udah nyendok tuh. Coba. Oh iya belum rekam. Kadang sampai lupa kok nggak rekam kok. Yuk kita makan dulu. Oke teman-teman, aku udah selesai makan. Terus di sini ada bis Gunung Mulia. Jadi teman-teman, kalau di setiap rumah makannya bis Gunung Mulia itu pasti ada standby bis kayak gini ya. Ini tuh bukan bis mogok teman-teman, melainkan itu adalah bis cadangan. Misalkan di suatu perjalanan salah satu bus dari Gunung Mulia ini ada trouble, jadi penggantinya udah ready teman-teman. Gitu. Terus ini udah ada Raya juga, ini yang angkatan pagi. Baru sampai juga, terus itu bus kita di sebelahnya. Yuk sekarang kita langsung review aja bus yang kita naik. Oke teman-teman, langsung kita review aja. Jadi bodi bus ini menggunakan bodi Legacy SR2 ya. Ini kayaknya bodinya, kalau yang aku ngerti sih bodinya di garasinya sendiri ya. Kita pernah ke garasinya, videonya ada di channel aku, silahkan kalian cek aja. Itu disitu lengkap, jadi pembuatannya itu dari mulai face-nya, belakangnya, sama sampingnya itu ada gitu teman-teman. Terus untuk engine-nya sendiri ini menggunakan Hino RK8, belum air suspensi alias masih lap spring, jadi kan masih kreket-kreket ya. Terus kelasnya ini executive class, ada leg rest dan selimut di setiap seat-nya, jadi udah cukup nyaman teman-teman. Terus untuk tarifnya sendiri Rp240.000 dari Jakarta tujuan Wonogiri Purwantoro. Dia start awalnya dari Ciledug gitu teman-teman ya. Start dari baratnya. Kalau dari timurnya dari Purwantoro. Sekarang kita lihat bagian samping dan belakangnya sebelum masuk ke interior. Cekus. Ini untuk tampilan sampingnya teman-teman. Ya, SR2 HD Prime. Jadi kalau membedain HD sama XHD itu di bagian grill yang depan apa? Atas ban. Kalau dia jaraknya tinggi itu si XHD, kalau pendek itu HD gitu teman-teman. Boys ya, bisa ya pakai ring, bannya dicetin ya kan. Ini jarang-jarang loh Gunung Mulia kayak gini. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Oke teman-teman, ini untuk tampilan belakangnya. Cupnya lagi dibuka ini teman-teman, gitu banget. Jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman pada bertanya apa sih bedanya GM Royal dengan Gunung Mulia yang biasa. Hanya di beda manajemen ya. GM Royal ini yang megang Pak Yunus, yang kita pernah diajak keliling garasi. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton aja videonya, ada kok yang aku keliling garasi bis Gunung Mulia ini. Ini garasinya kalau dari depan itu kecil, tapi kalau ke belakang, gede banget teman-teman.
gitu teman-teman. Sekarang kita lihat bagian interiornya ya, udah karena eksteriornya udah kita lihat semua. Yuk, capcus. Yuk kita masuk ke bagian interiornya. Ini dashboardnya ya teman-teman ya. Ini belum yang generasi baru ini. Ini masih legacy Skybus ini model dashboardnya. Sini udah apa? Speedometer dari Hiner Palapan ya. Kalian pasti udah tahu lah. Gak usah aku jelasin banyak-banyak. Karena kalian juga udah sering pasti ngeliat model-model sekir sama speedometer kayak gitu. Nah terus ini seatnya, dia seatnya blue drew ya teman-teman. Enak banget ini blue drew ini kalau malam-malam nih, hangat. Kita sampai belakang. Ini sih pak. Ada syutingnya. Nah ini seat paling belakang ya teman-teman. Juga belum tersedia teman-teman, seperti USB portnya belum ada ya di setiap seat. Paling kalau mau ngecas HP di depan isi Pro gitu. Keren sih ini sebenarnya juga bisa dibunuh ya. Berarti yang ceker tidur dulu berarti. Rata tidurnya di jalan tol. Thank you.
jelas ya. Malah bingung ya pak. Loh, kayak ngegas. Siap bos.
ambles ya pak? Ya? Iya yakin, baru ngeh aku malah. Bisa pak iso. Mobil maksudnya piye ta? Nang orang gitu. Ini maksudnya gimana sih? Kayak udung gitu.
Lagi neng jalan om. Ini ya. Oke. Sama-sama lah. Oke, okay, makasih mas ya. Apa? Di WA. Oke. Okay. Hati-hati ya mas Andre ya. Ayo. Oke teman-teman, akhirnya kita finish juga di Kartosuro ini. Jadi aku sampai Kartosuro ini, nanti aku pulang ke tempatnya teman aku dulu. Kita bersih-bersih, nanti langsung dari Tirtonadi kita putar balik. Ini worth it banget ya, bisa ya, sampai jam angkatannya Delila itu berarti jam 4 pas. Padahal tadi lepas rumah makan itu jam 12 kurang ya. Gokil. Masih worth it ini loh, gokil. Kenceng, gak kayak Gunung Mulia biasanya yang jalannya santai ya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk video terkali kali ini. Cuman menurut kalian apa kampus ini worth it atau tidak? Silakan kalian komen aja di kolom komentar. Kalau ada saran ke depannya silakan kalian komen juga aja di komentar teman-teman. Oke, saya akhiri dulu untuk video kali ini. Yang mau request silakan komen aja di kolom komentar video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye bye. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.